Allah, sosoknya pemirsa di pohon sana. Jika aku merasul, aku sih kemasih sinari. Ini adalah kapal sejauh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Seheri di Lorong Misteri. Malam ini tim Lorong Misteri akan melakukan sesi uji nyali. Bagaimana eksistensinya? Tetap saksikan Lorong Misteri. Baik mirsa, hari ini saya akan melakukan uji nyali di tempat ini seorang diri. Tempatnya ini di dalam labirin atau apa tadi ya? Lorong ya Bang Hadiah? Iya. Ternyata lorongnya ini mengarah kepada rumah kosong yang terbengkalai ini. Iya, tadi kita melihat kuntilanak di sini Bang Hadiah. Iya, tadi kuntilanak di sini yang disebutkan juga oleh si penjaga. Bapak siapa tadi namanya penjaganya? Bang Hadiah. Pohon nangka itu ada kuntilanak sih tadi. Nah, pohon nangkanya itu pohon nangka ini Bang Hadiah. Iya. Keluar lagi tuh. Tadi. Oke, pemirsa. Langsung aja. Saya uji nyali. Oke. Allah. Tadi Bang Hadi. Bang Hadi juga nih soalnya. Jadi soalnya saya keluar juga jauh Bang Hadi. Iya. Saya lewat labirin ini. Ngeri banget. Saya tuh lari aja Bang Hadi. Di hutan ini. Iya. Jadi Bang Hadi, lari saya lari. Mirsa, ini baru kali ini nih saya nih. Aduh. Bukan kuntilanak gitu ya, suara mobil. Saya baru kali ini beneran nemu tempat di ujung. Aduh, ini nemu tempat di ujung semak-semak belukar hutan. Ada rumah. Ini sebenarnya bukan hutan ya awalnya. Ini jalan setapak. Jalan konblok yang setapak. Cuma bisa dilalui oleh apa ya, kayak sepeda gitu. Motor sih masih bisa sebenarnya. Ini ke arah rumah sini. Kalau ini rumahnya bagus, karena ini dekat mall ya, dekat mall juga. Kalau ini bagus nih rumahnya nih. Atau lingkungannya ini bersih, bagus. Ini rumah juga bagus ini. Keren lah menurut saya ini. Secara tata ruangnya, secara Allah, saya ngomong juga bingung. Banyak sekali ekstensinya. Secara desain tamannya ini bagus sekali menurut saya ini. Kelihatan asri, sejuk. Tapi sayang ini rumah udah ditinggalin, terbengkalai. Ya awalnya asri, sejuk, enak dilihat. Jadi tempat para dedemit. Tempat para iblis. Tempat para jin. Hadir. Siapa dari sini? Hadir. Katanya di tempat sini. Tempat Allah maksudnya mahu duh. Langsung kayak didorong saya. Tepatnya di pohon nangka ini pemirsa. Allahumma sholli ala Muhammad. Gerakan diomongin. Tepatnya di pohon nangka ini katanya. Pengakuan dari yang jaga bahwa di sini itu ada kuntilanak penunggu pohon nangka ini. Semoga saja muncul karena saya di sini seorang diri. Muncul. Saya aja udah merinding. Ketawa-ketawa lo, sini. Nangis aja. Kerja aku mau suruh mina aku sih belum aji zona ali hina ali hina hari sana. Jadi aku kohin. Saya minta wala takul hasmi Allah.
Muncul kau. Saya enggak bisa megang apa-apa nih. Sudah media saya siap pegang. Allah gerak. Bergerak dengan sendirinya. Hadir. Hadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Allah, ini ada apa aja sih sini? Rupanya ini. Ngeri banget ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kaget saya. Eksensinya cukup kuat. Allah, ini banyak sekali batu di sini sehingga saya kewalahan. Ini kalau ada tiba-tiba muncul depan saya, langsung saya mental ini. Banyak sekali batu, saya terjatuh ini. Allah, suara apa itu? Banyak sekali nyamuk juga di sini, Allah. Ya Allah, ya Allah. Ada seperti sosok hitam gelap di sana, kayak ngintip-ngintip saya di sana. Di semak-semak kelawar. Ada terdengar suara tangisan. Tadi saya dan Bang Hadi melihat sosok perempuan berambut panjang berjubah putih yang konon itu adalah sosok dari penghuni apa namanya penunggu pohon nangka, tapi munculnya di depan sana, di depan rumah sana. Kita tadi dari dalam, setelah saya terjatuh terpelanting karena saya melihat sosok hitam dan ada hembusan angin menghantam saya, tiba-tiba saya terjatuh. Pas keluar tiba-tiba ada perempuan dan memakai baju putih di pohon sini yang banyak akar-akar yang menjuntai, apa tuh namanya, itulah. Seperti tirai-tirai pohon itu ya. Bisa banyak sekali nyamuk di sini. Kenapa saya nggak di-endorse sama ini? Lotion anti nyamuk. Siapa itu? Siapa itu? Hadir kemari. Saya seorang diri di sini nih. Ada suara sana, tawa perempuan, anak kecil, bocah, tengik, muncul. Ini yang saya rasakan tadi di tempat ini, di tempat sana. Allah, perempuan banyak ini ya. Allah, suara. Allah, ada yang bergerak.
Allahul kafi rabbina kafi fasadana al-kafi wajadana al-kafi. Allah, ada suara ambulans lagi. Ada suara ambulans. Bikin saya makin merinding ini suaranya di jalanan. Aduh. Allah, suara tertawa lagi, tambah suara tertawa. Al-Kafi, Rabbuna Al-Kafi, Qasadana Al-Kafi, Wajadana Al-Kafi, Kulli Al-Kafi, Kafa'na Al-Kafi. Al-Kafi, Rabbuna Al-Kafi, Qasadana Al-Kafi, Wajadana Al-Kafi, Kulli Al-Kafi, Kafa'na Al-Kafi. Wanyamal kafi alhamdulillah. Wanyamal kafi rabbuna alkafi. Qasadana alkafi. Wajadana alkafi. Kulu alkafi. Wanyamal kafi alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa alaihi wasallam. Hey. Diam lu. Versinya ekstensinya ya. Saya bentak-bentakannya. Allah, semakin kental ekstensinya. Allah. Allah. Jatuh Allah. Allah, gelap banget ya Allah. Gak kelihatan sama sekali nih. Suara dari mana nih, hilang nih. Hadir. Kalau disuruh hadir, gak nongol. Kalau nongol, saya usir. Gak ada sosoknya nih. Gak ada sosoknya. Allah, sosoknya pemirsa di pohon sana. Ya aku merasul menafsirkan aziz nabi. Allah, la ilaha illallah. Allah. Hey. Ya Allah, hilang. Mendekat lagi dia. Muncul lagi dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Aku berdoa untuk syarim akhlak. Kalimatullah untuk syarim akhlak. Allah, lemas saya. Allah. Allah. Energi saya seperti terkuras ini. Allah. Langsung ada aroma melati mepandan ini. Allah. Aroma apa ini? Seperti aroma pedas ini. Seperti wangi sayur nangka ini.
Tokyo udah nggak ada ya pemirsa, udah hilang ke belakang dia. Aduh, ya Allah, ya Allah. Ada suara perempuan dari arah dalam kamar. Ya Allah. A'udzu bikalimatillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a wala fi samaa'i wa fi al-ardhi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. لا بإذن يعلم ما بين أيدينا خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده وهو العلي العظيم. الله الله. Suaranya ada dari arah ruangan dalam. Allah, suara lagi. Wah, ada cahaya-cahaya tuh. Alhamdulillah, kayaknya Bang Hadi tuh. Alhamdulillah, udah tiba saatnya. Akhirnya juga terakhir. Allah, Allah, Akbar, Allah, Mbah. Bang Heri, gimana Bang Heri? Fasilitasinya di sini? Hah? Bang? Cukup Bang Adi. Otot ngotot kirain saya kesurupan. Ngeri saya. Yaudah Bang Heri. Saya merasakan banyak sekali suara. Tadi ada apa aja di sini Bang Heri? Di belakang. Hah? Di belakang. Di pohon tadi? Iya, pohon di, tadi. Iya, dekat-dekat rumah sana. Kenapa? Tadi. Ada muncul anak lagi. Putih. Muncul lagi dia. Putih anak muncul lagi. Astagfirullahaladzim. Suaranya kencang banget. Tapi bener. Gerak bener di sini, gerak di sini. Saya kira tadi ada atas pohon. Ternyata emang ada di belakang pohon saya. Tuh. Belakang saya pohon tadi. Oke. Okay. Sumpah, sumpah. Sampai lemas banget di hari ini. Aduh. Terus selanjutnya saya nyari di mana kira-kira ini? Langsung kita. Ben. Waduh, udah. Oke, pemirsa, ini dia 10 menit kisah di uji nyali malam hari ini. Jangan pernah percaya mitos dan terus saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah tonton video ini dan juga tonton si Acing Jagoan di channel Blood Studios. Oke.